Persebaya Remako di sini gitu, kenapa nggak di GBT atau kadang nggak di Gejos gitu, Pak? Iya, jadi pertandingan Persebaya lawan Arema ini kami sementara kami ini kan di Gelora Joko Saputro kan, Gresikan. Kemarin kami dapat surat dari Pemkab Gresik tidak boleh waktu awal Maret ya. Kemudian kita jajaki beberapa stadion termasuk ke Barito dan di Balikpapan. Kemudian akhirnya 2 pekan yang lalu lah kami sempat ke sini menjajaki bermain di PT IKA dan kami putuskan untuk di PT IKA. Kemudian untuk Gelora Bung Tomo belum bisa dipakai karena masih, biarpun Piala Dunia sudah batal, tapi ada proses lanjutan yang masih belum tuntas, itu kita juga hormati dan akhirnya ya sudah kita bermain di sini untuk besok itu. Dan untuk match terakhir mungkin di GBT bisa atau bagaimana, Pak? Match terakhir Persebaya, home terakhir Persebaya. Sama, terakhir kami juga belum bisa dapat lampu hijau untuk lawan Dewa United ya. Kami tanggal 15 lawan Dewa United masih akan tetap di Gejos. Jadi nanti praktis di putaran 2 ini kami belum sekalipun bermain di kandang sendiri ya. Di Gelora Bung Tomo kami masih bermain di Gejos. Moga-moga nanti sudah ada kepastian kapan klip GBT sudah bisa dipakai. Siap. Pak, di putaran pertama ini kan Arema Persebaya main di Kanjuruhan, Pak ya. Artinya kan itu ada income yang besar buat Arema. Sementara saat Persebaya yang main home nggak ada penonton, artinya nggak ada pemasukan juga, rugi nggak sih, Pak? Ya sebetulnya gini, setelah tragedi Kanjuruhan itu ya, kemudian ada Piala Dunia bagi kami ini ya. Ini sebenarnya kami ini sudah tidak lagi bicara tentang revenue ya. Ya sudah pasti sudah rugi. Sudah pasti di tiap pertandingan kami itu pasti rugi. Dan kalaupun sebetulnya kami kalau berkomunikasi dengan banyak pihak tentang pertandingan Persebaya itu, kami selalu bilang bahwa orientasi kami ini sekarang sudah tidak lagi untuk cetak laba atau mendapatkan pendapatan ya. Sekarang ini bagaimana tiap pertandingan itu kami ini ruginya nggak banyak-banyak, itu saja. Jadi memang terjadi. Jadi dari pertandingan pertama sampai hari ini dan besok lawan Dewa sudah pasti kita rugi. Dan memang ini juga bentuk dari komitmen kami agar kompetisi bisa berjalan selesai dan tuntas. Dan kami juga di GBT juga memahami karena dipakai untuk kepentingan lebih besar ya, Piala Dunia. Jadi moga-moga nanti tahun depan kami bisa kondisi kami bisa lebih bagus lagi untuk di pertandingan kandang. Siap. Ini kan kalau penonton, Pak ya, apa besok tetap ada rantis, Pak, buat kedua tim? Kalau sejauh ini kami koordinasi dengan teman-teman, dibantu oleh teman-teman Pampel di sini ya. Jadi masih tetap bus, belum ada rantis, tidak pakai rantis ya. Dan harapan kami juga seperti itu karena kemarin teman-teman di Gresik ya, waktu Persija kami juga bisa saling berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman kepolisian, teman-teman bonek. Jadi dengan tensi yang tinggi juga, sempat juga waktu awalnya kan datang tanpa rantis ya, pakai bisa. Jadi sebenarnya waktu tensi sempat meninggi di pertandingan, itu sempat ada wacana pulang akan dinaikkan rantis. Tapi kami teman-teman bonek meyakinkan dan alhamdulillah teman-teman kepolisian waktu itu juga memberi kepercayaan. Artinya kami berharap yang sudah kami lakukan di Gresik kemarin oleh teman-teman bonek ini juga akan terus berlanjut gitu. Jadi ini juga sayang sudah kerja bagus kemarin di Gresik terus kemudian kami harus setback lagi. Jadi sejauh ini belum ada skema untuk naik rantis dan kami berharap juga nanti sampai pertandingan selesai juga tidak ada rantis. Siap. Mungkin ada himbauan, Pak, buat teman-teman bonek kan di Jakarta juga ada bonek juga, Pak ya. Mungkin ada himbauan buat nggak datang ke sini atau gimana gitu, Pak. Iya, jadi kami berharap teman-teman bonek, ini kami juga sudah sampaikan di official resmi di Persebaya untuk pertandingan ini tanpa penonton. Jadi semua bisa menjaga diri dan tidak memaksa untuk datang ke PT IKA ini. Mereka bisa menyaksikan di televisi. Jadi tidak hanya untuk teman-teman bonek juga, siapapun yang pecinta sepak bola. Karena ini juga situasi-situasi seperti ini juga rivalitas ini ada yang ingin memanfaatkan umpamanya kan. Ada pihak ketiga yang ingin ngompori. Jadi ini kami juga berharap semuanya khususnya di teman-teman bonek juga bisa menahan diri yang di Jakarta untuk tidak datang. Dan kami sebelum ini dan nanti juga terus berkoordinasi dengan teman-teman di sini untuk memastikan bahwa clear tidak ada teman-teman supporter yang akan ada di sini. Untuk spesifik mungkin personilnya ada berapa gabungan sih, Pak, dari TNI, Polri ataupun jumlahnya kisaran berapa sih, Pak, untuk mengamankan laga besok?
jumlah IKRM jumlahnya sekitar 400-an gitu. 400-an ya. 400-an. Gabungan tuh Pak ya? Kayaknya polisi aja. Polisi aja ya. Kemarin ini kan teran loh kan, lebih kepada pengamanan jalur. Kalau sini kan harus clear kan. Siapa yang berani di sini? Mana aku detailnya enggak harus lihat lagi. Detailnya harus lihat lagi. Oke. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.